Hai sahabat bida, salam menjunjuan dan di bapak turara senina minin siapa yang meringan ibas menjunjuan harus bagi kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah, amin. Sahabat bida, kita bikin kolak pisang kepok, sisanya kita jual, tapi cuman udah tinggalkan yang inilah, sisanya semua kita jual. Tapi ini ada ubi, kita pakai ubi, ini semua tidak dibeli sahabat bida, cuman tumbuh sendiri aja. Ubi, daun pandan, ini kita pakai kelapa. Mudah-mudahan cepat berbuah kelapa kita biar enggak kita beli kelapa lagi. Ini tepung mesena, ini gula merah asli dari kampung. Tidak beli, semua serba gratis. Ini vanili. Jadi sini kita potong dulu pisang. Kak Wati katanya pengin kolak-kolak. Ini biula masaknya pun tidak pakai karbet, masak sendiri aja lah. Tidak di open oven. Rasanya sangat segar. Kak Wati sangat terkejut ya, menangis dia terus. Semalam lupa saya bilangnya, hari ini saya bilang menangis Kak Wati, dia nggak tahu kalau si Lina udah meninggal di Restapu. Padahal lebih tua saya katanya, ya lebih tua. Tapi kan kalau udah saatnya namanya udah dipanggil Tuhan, ini kan tidak mesti tua, tidak mesti muda, tidak mesti bayi ya. Makanya banyak-banyak berbuat baik. Nanti sampai ke kanan dan ke kiri, atau ke kiri atau ke kanan, tergantung perbuatan kita. Banyak-banyak berbaik, jangan suka menjatuhkan orang. Kalau mau jatuh, jatuh sendiri aja. Jangan suka fitnah orang. Bagus makan sirik saja daripada suka menjatuhkan orang, apalagi itu menghambat rezeki orang. Apa namanya, seharusnya tadi rezeki itu ada, kita bikin jalannya supaya nggak sampai rezeki itu. Nah, itu hati-hati, karma sekarang tidak naik pesawat. Sekarang kalau karma itu naik, sekarang itu kalau karma naik rudal itu rudal itu bang gitu kan. Nah, kalau dulu kan ada cerita pepatah nenek kita dulu, karma itu naik sepeda baru diganti naik pesawat. Sekarang nggak naik pesawat lagi, kalau pesawat kan masih berhenti dia di bandara ini bandara itu kan. Kalau sekarang ini dia pakai naik rudal itu. Jadi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak juga bekerja, banyak-banyak tanam kebaikan, tidak memandang suku, agama, miskin dan kaya, tidak memandanglah. Jangan sedih-sedih ya Kak Wati. Dia sedih loh sahabat, dia rajin untuk nengoknya Kak Lina dulu masa hidupnya buat video kan. Karena kan mendiang ini tidak bisa menyebut nama apalagi dengan Karolinga ya. Karolinga belum tahu lah, dia masih di kampung. Nanti bapak tahu pun Karolinga sedih ini loh. Jadi semualah kita bersedih di sini ya. Sekali Pak udah lagi sedih terus dia mikirkan cucunya itu kayak mana lagi. Ingatnya kan
takdir. Tapi saya tidak pernah lupa berdoa loh sobat Yuda. Saya berdoa itu, Tuhan panjangkan umurku, anak-anakku masih kecil. Nanti kalau anak-anakku sudah punya pekerjaan semua, sudah cerah masa depannya, sudah menikah, sudah punya cucu, barulah aku mati Tuhan. Aku gitu ya terus berdoa ya. Tapi janganlah dulu ambil nyawaku ini Tuhan. Karena anak-anakku ini masih butuh kasih sayang kita ibu ya Yuda. Tapi itu doa di udah ya, tapi walaupun itu doa kita kalau memang mare, kata yang di atas, tetap juga mate. Ini sangat segar ini sebelumnya. Masukkan pisang. Masukkan gula. Maizena sudah saya cairkan. Jadi biar kita kuahnya makin pekat nanti ya. Ubinya tadi pun empuk sekali. Besar tadi bi udah potong pisang ini lah. Yang kecil ya. Manis sekali, manis. Tengok ini sahabat bila kuahnya pekat. Udah memasak ini ya. Nanti bi udah tidak akan angkat. Kita kecilkan aja apinya di sini. Makin sedap dia. Makan ket nanti. Dengan gula yang asli seperti ini. Asli gula aren ini ya. Batang kola. Udah kental nah. Manisnya aku gak tahan. Kok bunuh-bunuh tembus manisnya. Aku juga entah siapa gak tahan manis.
Kenapa Intan? Mari dimakan bubur semua sampai pedang. Silahkan dicoba di rumah ya, suasana-suasana hujan seperti ini. Hujan panas. Sedaplah. Puas. Salahnya sedikit manis, terlalu manis. Oke, sahabat pindah sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat pindah. Manis deh. Kamu pas manisnya. Pas? Pas. Aku semuanya pas. Jangan kalian tengok ke atas kepala aku sahabat pindah. Jualan rombengan atau jualan kain. Di rumah pun kami jualan kain. Ya, Bi Uda sudah sampai rumah tengok ini, Pak Uda. Bang Jay, sedap? Sedap. Wemenda. Iya. Berlomba-lomba. Ih, Pak Uda. Poke es. Sedap. Bang Jay. Mana enakku? Buwe kak bandu ya sena teman.